Oke guys, sekarang nih saya berada di Crescencio, menikmati pemandangan di kawasan ini. Di kawasan ini terdapat satu anak sungai. Anak sungai ini diberi nama Sungai Mengtahub. Tahub lah dipanggil orang di kawasan sini lah. Tapi di sini kalau hari Minggu banyaklah budak-budak di sini mandi. Kena sungai ini tidaklah berapa besar lah sungai ini. Sungai ini dulu-dulunya banyak ikan di sini. Sekarang ni sudah jadi arus pemodenan, jadi ikan pun berkurangan. Ini lanting ataupun rakit lah. Kalau bahasa Dayak nah, lanting. Kalau bahasa Malaysianya rakit. Yang mereka buat untuk bermandi, mandi mandar di sini lah mereka ini. Jadi beginilah cara mereka membuat rakit di sini. Dan juga di kawasan ini juga dulu saya pernah menoreh getah di sini. Kawasan ini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi lah. Oke guys, kita pergi ke dalamnya dulu. Kita troka. Oke. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Komen ya. Oke, subscribe. Terbaik guys, mantap, mantap. Beginilah keadaan di atas ini. Kita lihat akar kayu ini berbelit-belit, unik. Unik sekali ini. Ini sudah berpuluh-puluh tahun ini akar kayu ini. Oke, saya nak pergi ke bawah nak lihat keadaan. Sudah lama sudah saya tidak pergi ke sini. Kita lihat pemandangan pokok ini. Cantik, mantap sekali. Kita coba turun ke bawah. Ya, beginilah keadaan kawasan sini. Menarik juga dengan batu-batu di sini, sungai sini. Dulu kawasan ni memanglah saya selalu pergi ke sini. Pagi-pagi saya pergi ke sini untuk memotong getah kawasan ini. Ini kawasan ni belum ada lagi orang nak troka sini, cuma segelintir lah mereka yang mahu menyelam di sini. Menyelam, kalau setakat memancing mungkin ikan di sini ada berkurangan sedikit. Jadi tidak apa-apa, baguslah untuk siapa yang ingin memancing di sini. Tapi kalau nak beredar, nak mandi, bolehlah datang ke sini dengan airnya. Sini dengan hutannya lagi semula jadilah di sini. Inilah kampung Pacirok. Di atas tu, di sebelah sini, dulu saya pernah menoreh getah di sini. Tapi sekarang tidak lagi lah, kerana pohon getahnya sudah banyak yang sudah mati. Jadi sekarang ni cari pekerjaan yang lain lah. Lagipun harga getah pun tidak menentu. Jadi kita tukarlah pekerjaan kita. Beginilah keadaan di sini. Di kawasan ini juga ya sahabat, banyak
labi di sini. Dulu di sinilah saya mencari labi di sini, sungai ini. Jadi beginilah keadaan di sungai ini dengan airnya. Ada ulat kawan, ulat. Ini dinamakan ulat sukat. Kita lepaskan dia. Biar dia hidup di atas batu. Bye bye. Beginilah keadaan kawasan ini. Di kawasan ini juga banyak juga lah bambu-bambu di sini. Bambu di sini. Hebat juga. Di sini kalau kita nak makan rebung di sini. Rebung di sini bagus. Dia tidak merasa, tidak berperasa pahit lah rebung di sini. Beginilah keadaan di kampung ini. Kampung Kusen Siu. Ataupun dipanggil Kampung Love. Mantap, sobat, mantap. Tengok pohon ini. Di sini. Tapi kalau di sini, kalau malam kita menyelam di sebelah malam, ikannya ada sahabat. Kena ikan ni kalau di waktu siang dia ada liar sedikit lah. Tetapi kalau di waktu malam tu dia akan sentiasa tenang saja dia. Dia tidak akan melawan, dia tidak akan lari. Inilah kawasan di sini. Sangat menarik bagi akulah kawasan ini. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Comment dan share. Nah, jangan lupa juga saksikanlah video ini sampai habis. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sop-sop prasal.